Assalamualaikum semua. Kali ini saya akan berbagi tutorial merubah font menjadi logo menggunakan Krita. Oke, kita bikin new document. Oke. Selanjutnya kita membuat teks ya, tulisan. Misalkan ini inisial ya. CHK. Oke, ini kita atur ukuran font. Oke. Kita atur ini jenis fontnya, kita coba ya, ini Montserrat atau ini Aharoni ya. Oke, ini kita perbesar ya. Oh ya, ini harus di enter ya, ini kita custom nih 150, kita enter, kita save. Oke, seperti ini kita close. Oke, ini layer background kita hapus aja. Oke, ini akan kita custom ya. Ini kita klik edit shape, terus kita klik kanan pada font, terus tupet ya. Oke, ini kita pisah dengan split. Oke, ini sudah terpisah ya hurufnya. Oke, ini coba kita satukan ya. Kita bedakan warnanya untuk C, terus hanya ini kita potong ya, kita bikin persegi ya, ini untuk memotong huruf H. Kita seleksi semuanya, ini hanya ini kita potong ya. Oke, kita subtract ya. Terus ini K, ini kita copy paste ya, ini juga kita potong ya, kita ambil ini yang sudut itu. Oke, ini kita perbesar, kita bedakan warnanya. Ini kita paskan ya ini. Terus ini kita seleksi ini duanya ini. Oke, kita subtract. Terus ini kita split. Oke, kita hapus ini. Ini kalau kurang lebar ini kita seleksi yang sebelah ini. Terus ini kita drag aja agar lebih besar ya. Lebih lebar maksudnya. Kita kasih warna merah ini, kita satukan. Nah, ini kita front ya, to front. Ini sudah jadi ya logo type-nya ya ini. Oke, ini kita kasih ini untuk melengkapi ya, kita kasih tulisan ya, ini hanya contoh aja. Ini kita coba template aja, misalkan kita tulis your logo desain ini, kita coba di samping ya, ini kita atur ini ukurannya. Oke, ini terlalu besar, ini kita kecilkan misalkan 32 ya, seperti ini. Terus kita pilih fontnya, kita coba ini Popin. Oke, ini kita persempit ya jarak atas bawahnya. Oke, ini seperti ini kita tupet ya biar nggak berubah ya saat dibuka di software lainnya. Oke, ini kita bikin ya semacam template ya untuk membedakan logo saat dibikin versi negatif ya, misalkan ditempatkan di warna hitam dan merah. Oke, ini kita coba, kita atur ini. Oke, ini kita angkruk dulu ya agar bisa diwarnai. Ini kita angkruk, ini seks ini kita angkruk. Ini kita del aja, oke, ambil logonya aja. CHK ini kita grup. Oke, ini kita kasih di tempat merah ya. Nah, ini bagus ya saat jadi negatif. Oke,
Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.